Selamat sore teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru beli SSD Bulldozer Ultimate Series. Ini berapa giga nih? 120 giga. Ini harganya reseller sih, saya belinya 265.000. Jadi murah banget sih ya. Kita mau coba buka. Oh, gak usah di cutter deh, langsung aja buka. Seperti ini ya. Ini dia. Mau kita pasang nih di posmit. Kita mau buka harddisknya ya. Ini harddisknya 250 giga. Mau kita pasang di sini gitu. Disandingkan sama SSD-nya itu. Ini harddisknya cuma 80 giga. Masleh. Ininya bagus ya. Apanya? Power supply-nya. Cuman enggak tahu ini agak lemot ya. Mungkin karena pas lu buka. Ayah dibuka. Nih, nih. Wes, wes. Yuk. Kita mau pasang di sini ya. Jadi kita pakai dua nih ceritanya. Yang pertama ini harddisknya. Ini Core i3. Core i3 yang bagus banget lah menurut aku. Jadi mau kita ini yang 80 giga. Wah, di sebelahnya juga. Bentar ya. Dipasang double. Mungkin biar enggak gampang lepas. Oke, kita buka SSD. Oh, ini Swiss harddisk. Ini harddisknya yang 80 giga mau kita taruh di sini nanti. Kita taruh di sini. Yang 250 giga kita taruh di sini. Jadi ini buat data nanti. Jadi dua partisi ya. SSD 1 sama SSD 2 ya, apa? Drive 0 sama drive 1 gitu. Oke. Okay. Kita cek dulu. Ini. Mana tadi kabelnya? SATA. SATA 0-nya mana ya? 0 1 2 3 ini. Ini SATA 0 nih, jadi ini buat SATA 0. SATA 0, 1, 1, 1, oke. SATA 0 nya ini ya, jadi ini anggap yang pertama lah gitu. Kok gini ya berjamurnya? Apa ya? Berjamur. Bunda. Tunggu-tunggu aja. Oke. Kita pasang dulu bagian samping. Bentar. Kayaknya langsung pasang yakin. Soalnya yakin drive pertamanya itu SSD, drive keduanya tuh harddisk. Ya gini kerjaan saya teman-teman ya. Setiap harinya. Setiap hari. Oke, ini ya. Kita nggak pakai tambahan kipas biar nggak panas, biarkan aja, nggak apa-apa. Oke, kita pasang di sini aja ya, Mit ya. Ya. Salam. Kita mau install ulang ya.
34, oke, bentar. Ini Windows, oh UEFI ini, bentar. Ini mau install dari sel UEFI. Jalan. Apa ya? Jalan teman-teman. Hei. Kalau ini power ini ya maksudnya. Ada masalah sedikit. Kita pindah ke samping aja kalau gitu. Kembali lagi ke asal ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kadang dibuat mainan sama si Caya sini. Nah ini BIOSnya, kita ke BIOS fitur ini. Ini UEFI SanDisk ya. Lihat ada Minggu. Ini sudah SanDisk. Minggu. Lihat ada Minggu. UEFI F10. Yang terpenting ini SSD-nya nanti. Gak ada data dan itu. Lihat ada Minggu. Nah ini tampilan BIOSnya apa? Bootable-nya kayak gini. Tampilannya agak baru ya. Yang itu nanti mau kita install Windows 7. Oke, 7 menit. Pause dulu deh. Oke, di next nih ya. Install now. Kalau SSD ini cepat nih seharusnya. I don't have Windows 10 Pro ini UEFI, apa UEFI ya? Yang versi yang terbaru. I accept next custom. Ini kita ini ya. Dev 0-nya ini 100. Ini. Kita delete dulu semuanya itu. Oke. Nah, ini ya ini 100 GB, 120 GB ini kan C-nya tadi ya atau sistemnya untuk SSD. Sedangkan data D-nya ini 250 GB. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Oke, bentar. Oke, ini D-nya format ya. Oke, next. Oke, kita aja nonton. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.